selamat datang di Take Me Out Indonesia. Terima kasih. Halo, single man, selamat datang di Take Me Out Indonesia. Terima kasih. Kalau yang satu ini siapa? Apakah adiknya, kakaknya, atau siapanya? Adiknya. Adiknya dengan siapa namanya? Ana. Ana, selamat malam dan selamat datang di Take Me Out Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan. Kamu perhatikan baik-baik. Single man dan juga sang adik menarik dua saudara kembar. Ada Jihan dan juga Nabila. Ada satu yang diberikan mahkota oleh sang single man. Ya. Dan satunya lagi diberikan bunga oleh adik dari sang single man. Seleranya 11-12 kalau kita lihat ya. Karena mereka ini anak kembar. Saya mau bertanya kepada kamu. Kenapa kamu tariknya Jihan dan kamu berikan mahkota untuk dia? Karena saya ngelihat Jihan selain senyumnya manis, dia punya keunikan. Kamu manis juga, cuman ada yang unik dari Jihan. Apa yang unik dari dia? Kerlingan matanya. Kerlingan matanya? Ya, tadi saya masuk, pas masuk dia sempat gitu. Maaf, ini karena dia lagi perawatan cacingan. Memang dia manis. Ya. Aku boleh ngomong nggak sama abang? Ya. Kenapa? Bang, ya. Abang kan kasih aku mahkota nih. Iya. Berarti aku ratu dong. Ya. Kalau aku ratu, abang mau nggak jadi raja di hati aku? Jangan gear dulu ya. Aku jangan gear dulu. Aku juga dapat bunga langsung dari adeknya nih. Ini kamu dapat bunga? Dapat bunga. Coba. Ya, bunga palsu. Nabila, ayo kamu usaha dong. Tadi Jihan udah kasih gombalan. Kalau aku bunga, abang mau nggak jadi lebahnya? Mau. Mau? Biar abang bisa selalu datang ke hati aku. Memang di Take Me Out Indonesia ini ada dua saudara kembar. Ada Jihan, Nabila, ada Petris dan juga Petrin. Kalau kita lihat, mereka tuh gak ada yang akur satu sama lain sama saudaranya. Betul. Saya bersaing. Persaingan ya. Mulai terjadi. Oke, kalau begitu Nabila dan juga Jihan boleh kembali ke tempat aja daripada nanti dia berantakan single man kita malam hari ini ya. Silakan, boleh berikan tangan buat Jihan dan juga Nabila. Jadi silakan kembali ke podium kalian masing-masing. Ini kalau kita lihat kalian menariknya saudara kembar Jihan Nabila. Selera adik dan kakak sama nih kurang lebih ya. 11-12, tipenya sama. Tapi nanti kita akan cari tahu apakah pada akhirnya Jihan dan juga Nabila akan tetap menyalakan lampu di round pertama dan juga round kedua. Tapi tentu saja single man, kali ini kita akan memberikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Silakan maju satu langkah. Di Take Me Out Indonesia, single man, silahkan perkenalkan dirimu. Halo, selamat malam, ladies. Perkenalkan, saya Syam. Saya berasal dari Makassar. Syam dari Makassar. Sebenarnya kalau kita lihat ya, jangan-jangan aku berpikir kamu anak bungsu ya, karena terlihat begitu muda sekali. Iya. Enggak, anak ketiga. Anak ketiga. Dari berapa bersaudara? Dari 8 bersaudara. Berapa? 8. Oh, 8 bersaudara. Wow, oke. Dan kamu siang anak keberapa? Saya anak sulung. Anak pertama. Anak pertama. Oh, wow, oke. Orang tua menaruh harapan besar sekali buat kamu pastinya ya. Kita akan memasuki round pertama. Kita akan lihat berapa banyak single ladies yang tertarik dengan kamu. Karena mereka memegang kendali penuh di round pertama ini. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Syam, sampai dengan sekarang ada 15 single ladies yang tertarik dengan kamu. Kan Nabila masih nyalain lampu, kakak pilih dia dong. Kamu lihat deh, Jihan juga masih nyalain lampu, pilihan kakak. Sama-sama masih nyalakan lampu.
Kakak kan bilang sama kamu, kamu tuh ke Jakarta sini support kakak, doain kakak biar dapat yang terbaik di Take Me Out Indonesia. Capek tuh kakak dijodoh-jodohin, jangan datang ke sini jodohin kakaknya dong. Capek dijodoh-jodohin. Oke, saya mau nanya sama kamu. Memang pernah dijodohin sama siapa aja? Orang tua kah atau keluarga yang lain, tante, om, atau barangkali teman kerja? Soal perjodohan, memang saya punya cerita tentang perjodohan. Saya pernah menikah karena dijodohkan. Sorry, sebentar. Kamu pernah menikah karena dijodohkan? Betul. Jadi status kamu sekarang ini adalah? Pernah menikah, tapi sudah cerai. Sudah bercerai? Dengan baik-baik. Oke, setelah akhirnya kamu dan mantan istri kamu memutuskan kita berhenti sampai di sini. Apa tanggapan orang tua kamu dan orang tua mantan istri kamu? Semuanya kembalikan kepada kami karena kebahagiaan anak-anak mereka lebih utama daripada segalanya. Baik. Dengan belum berhasilnya hubungan kamu yang lampau. Sekarang, untuk mencari pasangan, kamu carinya yang seperti apa? Oke, kriteria untuk saat sekarang mudah-mudahan ketemu, paling enggak senyumnya manis, kemudian punya banyak kecocokan, apalagi kalau bisa nyanyi, suka nyanyi gitu kan. Ya, itu deh yang paling penting. Senyum manis dan bisa bernyanyi. Oke, siap. Sudah sangat didengarkan musik ini. Pertanda seseorang akan hadir di sini. Ceritanya ngapain sih Miss Challenge? Ya. Oh, ini kayak sutradara gitu ya? Iya. Sutradara juga, kameramen juga, director juga. Semuanya ya? Semuanya dong. Jadi mau ngapain sih? Jadi kita mau buat sketsaan nih. Ya. Karena masih banyak yang menyalakan lampunya untuk Syam. Kita panggil beberapa single ladies. Aku panggil Anas dulu deh ya, Angel. Oke, okay, Anas. Anas, silakan maju. Yeay. Anas akan beradu peran dengan artis senior sinetron kita, Angel Karamo. Ya, Anas jadi anaknya. Nanti sketsanya akan di-guide oleh director ya. Baiklah. Oke, jadi kamu directornya ya. Ya. Silakan buat Anas mengambil posisi termasuk juga buat Syam. Silakan. Ibu, anak ini berdua. Ini ibunya. Ini anaknya. Ini gak naik angkot, naik kereta. Oke, ini ceritanya ngapain nih? Ya, di sebuah situasi di sore hari. Seorang ibu dan anak sedang berbincang-bincang di sore hari mengenai percintaan dan perjodohan mereka. Eh, sang anak. Nak, kamu itu udah jomblo lama banget loh, Nak. Action. Oh iya, belum. Kaget. Gak nih, ketawa nih. Angel udah kelamaan gak main sinetron, lupa. Oh iya, aduh, ya. Yuk, roll satu, kamera siap ya, ready ya. Kamera rolling and... Boom, 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 boom. Action. Action. Nah, carilah kamu pasangan, nak, supaya kamu segera menikah. Mama mau ngomongin loh, nak. Ngomongan. Ngomongan. Mama, saya tuh bingung juga dengan hidup saya, Maya. Udah lama sendiri. Mau makan sendiri, apa-apa sendiri, mau tidur sendiri. Saya sebenarnya punya siapa, Ma? Ya punya mama lah, Kak. Akhirnya sang mama berinisiatif untuk menjodohkan tetangga dan menjodohkan anaknya dengan anak tetangga tersebut. Aha. Mama punya sahabat. Oh, punya ide ceritanya. Iya, punya anak. Anaknya cantik. Namanya Anas. Bagaimana kalau mama kenalin kau sama Anas? Boleh, Mama. Boleh, Mama. Oke, sebentar. Tidak ada anaknya. Anas, sini. Eh, ceritanya kan ini ada pembatas. Oh, iya. Oh, iya. Orang tuh kalau bertamu, ketok pintu dulu. Buka pintu. Karian, tadi aku pikir peran aku di sini lampu taman. Enggak, ketok pintu, buka pintu, yang sopan. Assalamualaikum. Tok, tok,
Ini ada mic. Ya, silakan masuk. Anas. Eh, maaf, salah. Pintunya enggak begitu. Rolling door. Ada tamu nak? Tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok tok tok. Masuk nak, masuk. Anas, apa kabar kamu? Sehat. Iya. Kamu aku kenalin sama anakku ya. Dia ini mapan loh. Eh, ini namanya Syam. Coba kamu perhatikan dulu. Ya, sudah nggak usah lama-lama ya. Perhatikan. Tapi kalau dilihat-lihat ya, Mam, ini tuh tipenya Anas banget loh. Oh, iya benar. Benar, apalagi Anas kan udah lumayan lama jomblo. Gimana, nak? Kamu mau sama dia? Mama, Anas memang cantik, tapi saya nggak ada chemistry dan... Ih, siapa kan itu chemistry? Jangan sama chemistry lah. Chemistry saya nggak ada kontak gitu loh, Ma. Oh. Jadi kayak nggak ada setrumnya. Sepertinya... Sepertinya saya nggak suka dijodoh-jodohkan. Jadi gimana, nak? Saya nggak mau dijodoh-jodohkan, Mas. Saya pergi mencari cinta sejati saya, Mas. Oh, dia nggak mau? Akhirnya Syam pergi meninggalkan mamanya dan mencari wanita pilihan hati. Kasihan banget. Oke, kamu mau kemana? Mau ke siapa? Coba, Syam. Siapa yang ingin kamu ajak maju ke depan? Karena pilihan mamahnya belum berkenan di hatinya, Syam. Mau yang mana? Silakan yang masih menyalakan lampu podium buat kamu. Miss, yang malah ngambil single ladies yang lain, bukannya Anas loh, Miss. Tapi alasannya kenapa? Ya, kenapa kamu sama Anas? Dan tidak Anas? Itu doang sih, hanya itu karena memang nyanyi lagi, ngerasa nggak ada, ya? ada greget aja. Sebenernya cantik, sama-sama cantik, cuman cari yang ada strumnya gitu kan. Yang ada. Jadi yang dipilih Azza, padahal sama-sama A ya. Iya, aku jadi nggak dipilih. Ya udah aku balik aja lah. Ya udah balik aja. Hei, aku yang pegang. Lepasin ya. Udah pergi aja ya, Anas ya. Makasih Anas ya, nggak apa-apa, jangan bersedih. Selamat buat Azza memenangkan challenge kali ini. Permisi ya, Ana. Ente mau balik dulu. Mau kemana? Mau kasih kata-kata hari ini buat pemirsa yang lagi nonton Take Me Out Indonesia, yang lagi di rumah sambil ngemil tuh. Tapi ada yang bilang katanya cinta lebih berharga dari uang. Ya ada benernya juga sih, tapi kadang juga salah. Emang Batagor bisa dibayar pakai pelukan? Bisa kan? Ani, nih Azza dipilih sementara ini sama kakak kamu Syam, memenangkan tantangan kali ini. Kalau menurut kamu, apakah Azza ini sudah memenuhi kriteria dari orang tua kamu yang mereka menginginkan pasangan untuk Syam itu seperti apa? Seperti Azza gak sih? Iya. Oh, apanya? Senyumannya manis. Oh, senyumannya manis. Oke. Mirip ya? Mirip. Coba-coba. Mirip. Iya, mirip loh. Bisa jadi bestie loh mereka berdua. Iya, seru loh. Senyumnya sama-sama manis ya. Bisa nyanyi juga. Azza, terima kasih banyak. Silakan. Untuk Syam dan juga Adi, kita akan memasuki round kedua. Di round kedua ini single ladies masih memegang kendali penuh. Kita akan lihat berapa banyak di antara mereka yang masih tertarik dengan kamu. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Ada 7 single ladies yang... Syam dan Adik, mari ikuti saya ke tangan. Silakan. Cecil. Iya, Kak Angel. Kenapa kamu kayaknya gak ceria banget?
Gimana ya, karena tadi awal-awal tuh Syah udah bilang kriterianya dia cari yang cocok. Kalau amit-amit nih kita baru jalan udah nemu gak cocok dikit langsung diputusin lagi. Aku mendingan mundur dari sekarang. Yeah. Cuman pacaran. Ke Angel masalahnya aku harus cocok buat dia dan cocok di hadapan mamanya kan jadi double. Tapi Cecil, satu hal yang bagus dari Syam ini, walaupun memang misalnya dia kemarin ini mengikuti apa kata orang tuanya, dia itu mau berusaha. Yang artinya dia mencari tahu dulu, dia tidak lepas tangan begitu saja, dia tidak menyerah begitu saja. Artinya pria yang satu ini tidak gampang menyerah, Cecil. Dia akan coba satu cara lebih dari. Tapi Syam, gimana tanggapan kamu? Kalau Cecil sendiri berpikiran bahwa nanti takutnya di tengah jalan tiba-tiba selesai hubungannya? Kalau cocok itu kecocokan bisa kita semakin perbaiki ke depannya. Kalau memang keduanya bisa saling mengerti. Dan ada cinta di sana, walaupun awalnya hanya sedikit. Tapi kita bisa dengan kecocokan-kecocokan yang ada kita perbaiki, kita akan bisa memperbesar cinta kita. Baik, kita berharap kamu juga menemukan yang cocok malam hari ini. Dan Cecil, terima kasih banyak untuk opini kamu walaupun kamu sudah memadai. Baik. Syam dan juga Adi, sesaat lagi kita akan memasuki round ketiga. Tapi sebelum memasuki round ketiga, saya akan berikan kesempatan buat kamu Syam untuk memberikan satu pertanyaan kepada salah satu single ladies yang masih menyalakan lampu buat kamu. Sebutkan siapa namanya dan apa pertanyaannya. Jihan. Oke, Jihan. Kalau suatu saat nanti kita bersama, kalau memang dijodohkan, apakah kamu mau tidak hanya untuk berbahagia aja dengan saya, tapi juga untuk susah bersama saya? Susah senang bersama. Siap gak, Jihan? Ya. Halo Sam, aku mau komen. Kalau kamu bilang untuk siap susah bersama kamu, sebelumnya mohon maaf ya. Kalau menurut aku sih, namanya orang pasangan dan laki-laki bertanggung jawab, dia nggak akan bilang sama pasangannya, kamu mau siap susah untuk aku nggak? Tapi bilangnya itu kayak, kamu mau nggak kita berjuang bersama? Karena mohon maaf ya, kita kan dilahirkan orang tua kita tuh bersusah payah buat nyenengin kita, buat bahagiain kita, buat membesarkan kita. Jadi kayaknya enggak. Saya rasa ini hanya perbedaan pemilihan kata-kata saja, ya, tapi pasti tujuannya juga sama ya, kan? Iya, sih Kak Rian. Maksudnya kayak enggak etis aja kalau kita misalnya mau ambil cewek pasangan dari orang tuanya gitu, kayak menurut aku nggak etis aja, kayak kamu mau ngajak anakku untuk hidup susah itu kayaknya nggak etis. Pemilihan kata-katanya ya. Berjuang bersama. Saya yakin maksud dari Syam juga seperti itu. Tapi Syam sudah cukup puas dengan jawaban Jihan? Sudah. Baik, sebelum kita memasuki round ketiga, Syam dan juga Adik silakan untuk saling berhadapan. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Syam kakak kamu sebelum ia menentukan pilihan? Silakan. Kakak. Iya. Terima kasih karena sudah menyayangi kita. Iya. Semoga kakak bisa dapat pasangan yang juga menyayangi kakak. Iya. Makasih, Zoe. Ladies, Syam dan juga Sahani. Are you okay? Oke. Okay. Saya melihat mata kamu berkaca-kaca, kenapa? Sedih dan bahagia. Apa yang membuat kamu sedih? Akhirnya kakak mau juga, maksudnya mau move on gitu. Membuka hati. Iya, membuka hati lagi. Kita doakan yang terbaik. Iya. Syam, matikan 4 lampu, biarkan 3 lampu podium tetap menyala. Di Take Me Out Indonesia, Syam, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Syam, matikan. Sorry Duinta, baik. 3 lagu lagi.
pilihanmu sekarang. Oh wow, Nabila. Apa yang kamu lakukan, kenapa harus kamu lempar bunga yang diberikan oleh sang adik? Ada kenapa apa, harus kamu lempar? Ya dia gak pilih aku. Baik, Syam bersama dengan tiga single ladies pilihannya akan bermain dalam Sandaran Hati. Silakan Syam. Kirani, terima kasih sudah menyalakan lampu. Saya boleh pegang tangan kamu? Boleh. Mau nanya? Boleh. Kalau suatu saat kamu mengalami gagal dalam percintaan, apa yang kamu lakukan? Oke, aku jawab ya. Kalau misalkan aku gagal dalam percintaan, kayak contohnya aku jalin hubungan sama kamu, terus aku gagal, ya it's okay, gak apa-apa. Mungkin emang gak jodoh. Dan ya aku jalanin keseharian aku lagi, tapi aku selama jalanin sama kamu bakal berusaha buat yang terbaik. Kita juga saling mencocokkan satu sama lain dan saling mengerti satu sama lain biar kita berhasil menjalin hubungan yang lebih serius. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Selanjutnya silakan Jihan. Jihan. Ya, Syam. Saya juga mau berterima kasih karena masih menyalakan lampu sampai sekarang. Saya boleh pegang tangan? Boleh. Terima kasih. Saya mau nanya. Kamu mau enggak? Kalau seandainya saya kita menjalin hubungan, kamu mau gak menjauhi teman-teman laki-laki kamu? Yang kira-kira ada kemungkinan untuk jadi pacar kamu. Mau gak kamu jauhin? Kalau misalnya, tergantung sih. Kalau misalnya emang laki-laki itu kayak istilahnya menjurus, gak apa-apa, aku jauhin demi kamu. Itu sih. Tapi aku mau tanya balik sama kamu. Ya. Kamu juga mau gak kalau misalnya aku gak suka kamu punya temen cewek yang kayak gitu sama kamu? Ya kenapa enggak? Tapi benar ya, kamu bisa menjauhi laki-laki yang kemungkinan bisa jadi pacar kamu. Iya, tergantung ya. Tapi ya tergantung posisi laki-lakinya. Kalau misalnya emang dia kayak lebih menjurus gitu, enggak apa-apa. Baik Jihan, terima kasih banyak. Silakan kembali ke podium. Masih ya, masih setia, masih nyalakan lampu juga. Ya, boleh saya pegang tangan? Kamu bisa nggak kira-kira mendekati bukan hanya aku hatinya, tapi juga hati keluarga aku, terutama adik aku juga. Bisa nggak kamu dekati? Aku bakalan berusaha buat deketin adik kamu, apalagi adik kamu kan ada yang perempuan juga. Iya. Nanti kita bisa jalan bareng, kita bisa hangout bareng, bisa pergi ke mall, atau makan bareng, ya kan? Ya pasti aku bakalan berusaha buat jadi pendengar yang baik buat adik-adik kamu. Jadi nggak cuma pacaran sama aku, tapi pacaran dengan keluarga aku juga? Iya dong. Makasih. Yeay! Terima kasih. Aza, silakan kembali ke podium. Terima kasih banyak, Aza. Sudah siap, Syam? Siap. Baik, Syam di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Matikan dua lampu. Jihan, Aza, dan Kira. Jihan dari Palembang, seorang wanita. Oh, Jihan, sorry Jihan. Walaupun diberikan mahkota di awal tadi, sekarang mahkotanya diambil kembali oleh Syam. Tersisa Aza dan Kirani. Aza, seorang penyanyi. Atau Kirani. Dan
Oke, selamat buat Cirani. Boleh kita berikan tepuk tangan, ladies? Selamat untuk Syam dan juga Kirani. Syam, apa alasan kamu pada akhirnya memilih Kirani yang kamu yakini bahwa dia akan menjadi pasangan kamu? Dari tadi saya merasakan di hati saya ada Kirani. Oh wow, sejak pertama? Iya. Dan pas banget kan ini kriteria laki-laki yang kamu suka ya, adalah laki-laki yang dewasa. Dewasa. Oh kamu suka yang dewasa, ya. Cocok kalau begitu, selamat buat kalian berdua. Uang terakhir senilai 10 juta rupiah. Selamat menikmati.